itu dia, instruktur udah datang. Hai. Hai. Halo. Halo Bunga. Ika. Apa kabar? Mbak lama gak ketemu. Seneng banget nih ketemu. Mau ikut kelas. Iya, Mbak. Ini aku udah lama banget gak ikut pilates kan. Terus aku pengen olahraga lagi nih biar seger lagi badannya. Aku lagi mau ada kelas bare pilates. Oh gitu, itu bisa membakar lemak-lemak tubuh? Bisa toning. Bisa toning. Oh, okay. Oh, itu yang dibutuhkan. Itu yang dibutuhkan, Mbak. Benar, mau deh kalau kayak gitu. Ya udah langsung aja. Jadi sebenarnya kalau kelasku itu sebutannya bare pilates. Kenapa kenapa bare pilates? Soalnya mengcombine bare dengan pilates. Karena memang pada dasarnya kan bare kan basicnya itu adalah dari balet, pilates dan yoga. Oh, cuman karena aku lebih mengerti pilates, jadi aku combine-nya dengan pilates. Oh, oke. Okay. Ya. Jadi sebenarnya combine dari tiga itu tadi ya. Sebenarnya bare itu basicnya itu dari balet, pilates. Balet, jadi unsur-unsurnya gitu. Oh, oke. Okay. Yoga enggak termasuk ya tadi? Yoga termasuk sebenarnya. Bisa kan? Bisa. Oh, mungkin tuh orang banyak dengernya pilates aja, ternyata ada tadi bare pilates. Iya, jadi kalau pilates itu biasanya kan mat pilates. Tapi kalau bare pilates kita menggunakan bare, atau kadang-kadang juga mungkin nggak menggunakan bare juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi seperti balet gerakannya ada releve, plie, lalu juga kita gunakan seperti ini apa namanya, teraband, lalu juga ada ininya, ada weightsnya. Kadang-kadang kita pakai bola juga gitu. Oh, jadi ada props juga. Ada props juga, ada matras juga ya? Iya, matras sih memang pakai ya. Biasanya kalau untuk misalnya pas bagian pilatesnya, bagian di matnya gitu. Boleh nggak Mbak Ika langsung kasih iya nih, boleh nih Mbak. Oke, jadi sebenarnya kalau pilates mau kasih tunjuk yang pilatesnya gitu ya. Iya, boleh. Oke, okay, yuk kita duduk aja. Duduk aja kalau gitu. Duduk aja, iya. Sebenarnya kadang-kadang kita pakai bola, tapi nggak apa-apa. Di sini saya tunjukkan tanpa bola. Ya, jadi tangannya ke depan. Lalu permulaan duduk tegak ya. Oke. Okay. Ya, sit up nice and tall. Spine-nya up, lalu perutnya masuk dari lower abs, and then now mid abs. Jadi masuk dari lower abs, tuck the tailbone. Ya, ya seperti ini. Stop here. Lalu dari upper abs dulu masuk mid abs, dan stack up the spine. Tegak lagi. Tegak lagi. Nanti ulang lagi. Tuck dulu, masuk dulu tailbone-nya masuk. Ya, jadi masuk tailbone-nya. Ya, masukin lower abs, mid abs. Kalau ini terlalu tegak. Jadi kita flex. Ya. Ya, seperti ini. Ya, bagus. Lalu naiknya dari upper abs dulu. Oke. Ya, ya. Kerja ya. Sebentar aja udah biasa ya. Iya. Oke, jadi ini bisa diulang berapa repetisi? Biasanya berapa repetisi kalau Biasanya 10. 10 repetisi. Ya, 8 sampai 10, tergantung gerakannya. Kita 2 kali aja. Ya. Kadang-kadang ditambah misalnya enggak sebelum 10 ada ditambah tangan. Oh, iya itu bisa buat tangan jadi, juga tuh. Jadi itu salah satu itu hanya contoh pilatesnya. Contoh pilatesnya aja. Iya. Oke. Nanti ada lagi banyak lagi gerakannya. Banyak lagi ya karena pergabungan dari tiga itu tadi ada balet juga, pilates juga, yoga juga gitu. Gimana enggak kurus ya? Terus next-nya gerakan apa lagi? Mau lihat yang barenya? Mau. Oke, yuk kita berdiri sekarang. Berdiri? Oke. Asik nih. Mau pakai bare di sini atau di sini aja? Di sini aja. Di sini aja, ya. Oke. Jadi kita pretend pretend we're a ballerina. Oke. Ada posisinya rapat kakinya, ada juga yang first position. Jadi first position open dari hip. Open dari hip, heels together. Oke? Ya. Lalu kita tangannya di pinggang aja dulu ya. Nah, dari sini plie. This is plie. Nah kalau plie, watch, ininya apa namanya, kita hanya tekuk dari hip. Artinya pubic bone-nya sama tailbone itu tetap sejajar. Nih ya, misalnya ini saya taruh garis nih, dia nggak berubah. Oh jadi bagian atas nggak perlu ngikut Nggak ngikut, dan juga hip-nya juga nggak masuk ini. Nggak masuk ini. Sejajar dia ya? Ya, sejajar. Nah untuk apa gaya ini sendiri ada termasuk untuk inner beauty seorang perempuan gak sih Mbak Ika? Sebenarnya kalau olahraga itu olahraga apa saja, apalagi kalau misalnya kayak bare pilates itu kan
dia memperbaiki postur tubuh ya. Otomatis dengan postur tubuh kita bagus itu kan kita lebih percaya diri. Lebih percaya diri, jadi keluarlah, terpancar inner beauty. Beauty-nya. Terus ini apa, hormon-hormon yang bikin senang tuh katanya kalau olahraga. Endorfin. Endorfin ya. Iya. Ngaruh nggak sih? Kerasa nggak? Ngaruh banget, ya ngaruh banget. Jadi kalau olahraga, endorfin kita kerilis ya. Jadi, iya benar. Jadi kita lebih happy. Iya, karena lebih happy itu mungkin orang ngerti, ih sekarang segeran ya gitu. Terus mungkin badan segar, terus hati segar ya kan. Jadi semua ke bawah, inner beauty keluar, terpancar, jadi semua orang juga merasakan itu positifnya benar. Kelihatan saya ini. Iya, benar. Dari body and soul-nya tuh inner beauty-nya keluar. Benar. Ya, ini hanya basicnya aja, tapi sebenarnya gayanya banyak sekali. Banyak banget varian ya. Tapi dua gaya tadi itu paling penting ya. Banyak sih yang penting, tapi tapi seenggaknya kita tahu ya, salah satunya adalah sekarang basicnya aja. Bare kata-kata plie itu sangat yang tadi plie yang iya. Variannya masih banyak banget kan pasti ya, Mbak. Yaudah kalau kayak gitu, kalau kita mau belajar lebih lanjut lagi, besok-besok kita ikut kelas dari awal ke akhir gimana. Kita langsung hubungin Mbak Ika. Kenapa besok-besok, kenapa enggak ntar aja? Mau. Tapi hari ini kita katanya kamu ini apa? Iya, mau ketemu sama temen aku. Mbak Ika, terima kasih banyak loh. Walaupun sedikit tapi berharga banget berharga. Jadi masukan buat kita harus kesini lagi. Pasti. Iya. Udah Mbak Ika, terima kasih banyak. Mbak, stay healthy banyak. Ya. Oke. Okay. Pasti. Yeah. Thank you Mbak, aku sayang. Sampai ketemu lagi ya. Semoga langsing ya kalau aku. Maaf ya kalau aku habis keringat. Enggak apa-apa. Dong. Keringetan aja tetap cantik Iya, tetap inner beauty-nya terpancar ya. Kaum hawa yang memiliki inner beauty. Satu, dia yang memberikan suasana positif untuk orang-orang sekitar. Dua, selalu tersenyum. Tiga, empati terhadap orang lain. Empat, sederhana tapi bersahaja.